Putra kedua keluarga James Riady yang juga sekaligus owner Berita Satu Media Holding, Henry Riady, melepas masa lajangnya dengan menikahi Alexandra Yasa. Acara pernikahan Henry Riady berlangsung dua sesi di Jakarta Convention Center dan Ritz-Carlton Ballroom Pacific Wells di Jakarta. Melengkapi kebahagiaan keluarga baru ini, Henry dan Sandra menjamu ribuan tamu di Jakarta Convention Center. Didampingi kedua orang tua, keluarga Riady dan Yasa, Henry dan Sandra terlihat sangat bahagia. Kebahagiaan resepsi pernikahan di Jakarta Convention Center Senayan menjadi lengkap dengan digelarnya resepsi pernikahan. Sesi kedua di Ritz-Carlton Ballroom Pacific Place di Jakarta. Undangan terdiri dari berbagai kalangan, mulai pejabat pemerintah Indonesia, Duta Besar Negara Sahabat dan kerabat dekat Henry dan Sandra turut hadir dalam resepsi ini. Mereka memberi selamat dan mendoakan keluarga baru Henry Sandra agar langgeng selamanya. Dan pada akhirnya para peserta dan rombongan. Ini kita ikuti sambutan mewakili kedua mempelai. Let's our time together as we enjoy this celebration and this food, which is one more expression ultimately. Terima kasih Bapak Kanada yang telah memimpin doa kedua mempelai.